Bismillah, sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi di channel Ana JB Vlog. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman aku yang sedang sakit, mudah-mudahan segala sehat kembali ya. Dan untuk ibu para pejuang garis 2, semoga segera mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Dan juga buat teman-teman seperjuangan aku yang sedang berjuang mengejar 1K, 4K dan pejuang dolar, mudah-mudahan segera tercapai, segera monetisasi, dan kita segera gajian ya teman-teman. Mudah-mudahan kita ada rezeki di dunia penyutupan ini. Tetap semangat dan konsisten. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku bisa share lagi video aku. Dan ini seperti biasa di malam hari ya, rutinitas aku setelah pulang dari kerja. Jadi aku tuh pulang sekitar jam 7 malam. Terus biasanya itu Nina bobo-in dulu Mas Ryan ya teman-teman. Jadi tuh gak langsung pegang kegiatan rumah gitu. Nah setelah udah tidur, sudah pules, jadi aku mandi dulu, sholat segala macem, lalu aku pindah ke kegiatan rumah. Nah ini pertama kali aku mau bikin air di termos buat Mas Ryan ya teman-teman. Biasanya ini aku sediain di kamar buat persiapan bikin susu kalau misalkan masih ada. Jadi besoknya itu aku nggak bikin air panas lagi, jadi aku bawa sekalian ke toko. Nah setelah termosnya sudah siap, jadi ini aku mau bikin cemilan. Dari kemarin itu tuh aku sudah beli silky pudding dari Promina ya teman-teman. Cuma aku tuh gak sempet-sempet buat bikinnya karena ya gak sempet aja ya teman-teman. Dunia nyata itu lebih padat lah gitu ya acaranya. Nah ini dia, aku tuh beli Promina silky pudding dan juga biskuit dari Sun ya teman-teman. Nah ternyata isinya itu dibikin saset ini, jadi kebetulan itu ada 4 saset dan alhamdulillahnya itu aku punya mangkok 4 ya teman-teman. Sebetulnya awalnya itu aku beli mangkok ini itu untuk aku bikin empasi Mas Ryan. Jadi tuh kalau misalkan empasi buburnya sudah jadi, aku masukin ke sini terus aku taruh di freezer gitu. Nah, karena kan aku belum punya kontainer baby gitu kan. Jadi aku tuh pakai plastik begini. Nah tapi kemarin-kemarin itu aku juga belum sempet juga bikin bubur empasinya Mas Ryan. Jadi aku tuh masih mengandalkan bubur langganan aku ya teman-teman. Nah ya udah deh, jadi mangkoknya itu belum kepake kan. Terus aku kemarin itu pas belanja bulanan, kebetulan juga aku tuh beli Promina ini. Terus ya udah aku pikir daripada aku beli apa ya yang cup-cupan kecil itu yang buat puding gitu kan, itu kan kecil-kecil ya. Nah karena jadi aku ingat juga aku masih punya mangkok-mangkok ini, ya udah deh aku pakai mangkok ini aja. Ternyata pas aku buka itu ada 4 mangkok dan ternyata juga alhamdulillah Prominanya itu isinya juga 4 saset gitu ya. Jadi alhamdulillah banget semuanya itu serba pas ya teman-teman. Kadang-kadang itu Allah itu kan memberikan waktu itu tepat ya teman-teman. Kayak misalkan kita rezeki, jodoh, maut ataupun segala hal takdir yang kita jalani itu kadang-kadang memang itu tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang dicepetin ya teman-teman. Ya agak melenceng sedikit ya teman-teman, cuma maksudnya tuh aku bicara soal puding ini. Jadi tuh apa yang aku beli tadinya aku mau
aku beli mangkok mau bikin bubur empasi, ternyata qadarullahnya buat puding gitu ya. Dan alhamdulillahnya ternyata juga pas gitu kan, buat 4 saset gitu. Dan aku belinya tuh 4 mangkok, masya Allah, tabarakallah. Nah ini dia teman-teman, aku kreasi juga, sama aku tambahin biskuit. Jadi biskuit sun ini kayak biskuit regal gitu. Jadi tuh supaya ada apa ya, kalau Mas Ryan itu makan itu biar agak padat gitu ya, jadi aku tambahin biskuit aja. Kalau silky pudding ini kan kadang-kadang buat cemilannya itu kayak buat kayak air aja gitu ya teman-teman, gak ada padat-padatnya. Nah ini juga yang bintik-bintiknya itu teman-teman, itu adalah potongan buahnya gitu. Jadi kayak misalkan yang aku bikin sekarang kan stroberi gitu ya, jadi itu ada potongan-potongan stroberinya kecil-kecil gitu. Nah ini tuh alhamdulillahirrabbilalamin udah jadi ya teman-teman pudingnya. Nah mudah-mudahan aja Mas Ryan suka ya sama puding biskuit bikinan umannya. Amin. Nah setelah bikin-bikin puding, jadi aku tuh lapar ya teman-teman malam-malam. Ini video kali ini aku hanya berkutit apa ya? Ya pokoknya beraktivitas hanya di dapur aja ya. Jadi aku nggak aktivitas kemana-mana. Misalkan nggak bersih-bersih gitu, maksudnya teman-teman. Jadi tuh aku kali ini aku mau bikin mie goreng. Simpel banget ya. Ya pasti teman-teman udah familiar lah dengan makanan yang sejuta umat ini. Nah ini aku tambahin sama telur ceplok, dan telurnya itu 2. Dan masya Allah teman-teman, ini aku masak di jam berapa ya, hampir 10:30, pokoknya jam 11-an gitu habis aku bikin puding. Ya cuma mau gimana ya teman-teman, bisanya jamnya waktunya saat itu dan laparnya juga datangnya saat itu gitu ya. Jadi ya udah deh, aku pikir juga nanti juga nggak langsung tidur. Biasanya itu aku kalau habis bikin video begini ya, apalagi habis makan seperti ini, aku tuh nggak langsung rebahan, nggak langsung tidur, pokoknya nggak langsung santai lah teman-teman. Jadi tuh aku biasanya tuh ngedit-ngedit dulu. Terus biasanya juga aku nyuci-nyuci perabotan gitu ya, walaupun nggak di videoin gitu kan, karena agak ribet juga gitu, biar lebih cepet aja gitu. Karena biasanya tuh kalau habis makan pasti ya udah jam 11:30, jam 12-an gitu kan. Nah terus juga sambil udah santai semuanya, ya udah aku sambil ngedit-ngedit, sambil ya pegang-pegang handphone lah, autis lah gitu ya teman-teman. Nah ini dia tadi itu airnya ini bekas habis dari termos itu ya teman-teman, aku didihin air, jadi itu ada sisa sedikit, jadi aku tambahin aja di sini buat aku ngerebus mie-nya. Oh iya, aku mau menyapa dulu dah buat teman-teman aku ya, sambil aku beraktivitas di dapur. Aku mau menyapa dulu buat teman-teman online aku yang sudah sudi klik di channel sederhana ini. Syukron, terima kasih. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, aku umanya Mas Ryan, Bunda Ane yang tinggal di Bekasi dengan seorang anak laki-laki. Video yang aku share seputaran aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Dan aku ucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman aku yang baru bergabung, baru menemukan channel ini. Dan aku mohon dukungannya, jika kalian berkenan boleh ya bantu channel aku dengan cara subscribe, like, komen yang positif, share ke sosial media dan tab komunitas kalian. Dan juga follow Instagram dan Facebook aku ya teman-teman, mari kita berteman. Dan aku ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman aku yang selalu setia menunggu video terbaru aku, yang selalu menyimak, yang selalu gercep untuk mampir, dan yang selalu membagikan videoku di tab komunitasnya.
aku ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Tanpa kalian, tanpa doa-doa juga, video aku, channel aku tidak akan bisa berkembang ya. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat pahala dan kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi teman-teman di videonya. Ini dia, alhamdulillah mie goreng Aceh aku sudah mulai jadi. Ini satu bungkus cukup teman-teman buat aku. Jadi karena aku gak pakai nasi juga. Nah, kalian tim yang mana nih, mie goreng atau mie kuah? Nah, kalau mie goreng yang rasa apa? Nah, kebetulan ini aku lagi bikin mie goreng Aceh yang warna kemasannya itu hijau itu ya teman-teman bungkusnya. Gak lupa aku tambahin sama telur ceplok yang tadi aku bikin dan aku iris-iris supaya nanti itu makannya gampang. Terus aku juga tambahin sama potongan cabai rawit. Nah, ini cabai pedas nih teman-teman. Tapi ya semoga gak pedas ya karena udah malam-malam nih. Aduh, aku tuh masih ngiler ya teman-teman pas dubbing begini ya. Ingat semalam gitu aku masaknya. Nah, kemarin juga aku itu sempat beli ini nori ya teman-teman. Apa ya namanya ya? Kayak rumput laut itu loh, rumput laut tapi yang udah di potong-potong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini tuh cocok banget ya teman-teman buat tabur-taburan apa aja, misalkan juga kuah-kuah atau mie goreng seperti ini. Kalian wajib coba deh. Kalau nggak coba ya nggak apa-apa juga sih. Dan kalau kalian suka ya kalian coba. Kalau yang doyan ya, kalau yang nggak doyan ya nggak apa-apa, karena kan memang rasanya itu jadi kayak apa ya, kayak sushi Japanese gitu kan. Jadi agak berbeda gitu kan mie gorengnya. Tapi ya gak terlalu mencolok sih rasanya. Ini dia, bismillah. Aku udah mau makan nih teman-teman. Selamat makan ya. Kalian yang lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih? Kalau lagi makan, yuk kita makan bareng ya. Kalau belum makan, ayo ambil piringnya, ambil nasinya. Mari kita makan sama-sama. Kalau yang lagi beraktivitas, selain itu misalkan nyetrika atau masak atau segala macam, ya selamat beraktivitas teman-teman. Semoga tetap semangat, tetap tetap bahagia dan selalu bersyukur menjalani hidup ini. Dan ini dia teman-teman mie gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ini enak banget ya teman-teman. Aku tuh suka banget ya sama telur ceplok begini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video aku sampai selesai tanpa di skip. Yang selalu mampir, aku ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Mudah-mudahan video aku ini menghibur, bermanfaat, menginspirasi, juga memotivasi. Ambil sisi baiknya, ambil manfaatnya, ambil sisi positifnya aja. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye-bye.